Prodi Administrasi Publik UMSI gelar peningkatan SDM Kampus Merdeka. Program studi Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Sinjai, UMSI, menggelar peningkatan sumber daya manusia, SDM, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Peningkatan SDM tersebut digelar di Hotel Same Resort Bira Kabupaten Bulukumba pada Sabtu, tanggal 3 September 2022. Kegiatan tersebut merupakan implementasi program kompetisi Kampus Merdeka Program Kemendikbudristek Dikti tahun 2022. Ketua Program Studi Administrasi Publik, MU, Takdir, ESOS, MSI mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan motivasi dan pemahaman implementasi MBKM. Untuk diketahui sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut yaitu Dr. Dwi Cahyono, MAKT dari Universitas Muhammadiyah Jember. SD.